Ini gamesnya boys versus girls. Dan yang kalah nanti masak. Betul. Oke. Okay. Yang kalah nanti masak. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Cie, cie. Kalau kita naik motor, pasti kita ditilang istriku. Bang. Tahu nggak kamu kenapa? Soalnya kita tuh kalau dibonceng bertiga, jadi kita ditilang. Dengar dulu. Oh, belum selesai. Selamat untuk para boys. Itu aku kesel, soalnya waktu kita main, ini kayaknya speaker nggak bener deh, ini ada yang salah sama speakernya nih. Ini kayaknya 4Pence nyogok speakernya deh, kayak dibayar nih om-om speakernya gitu. Jadi kita tuh pengen payback gitulah, gara-gara mereka tuh nyebelin banget ke kita. Balas dendam, iya. Kita harus balas dendam. Kita harus balas dendam. Itu yang harus kita lakuin. Sekedah. Yeay! Terima kasih, perempuan. Luar biasa. Cuma kamu sih. Mana? Enak kan? Enak gak? Enak? Kok bu? Junior merasakan itu duluan. Itu payah banget sih, itu beneran kesel banget sebenarnya. Cuman ya udahlah. Cewek aku juga gimana, gak bisa marah. Ya udahlah gitu jadinya. Aku yang tadinya kayak, hahaha kasihan deh lo. Abis itu aku langsung kayak, oh no. Kayaknya dia emang bener-bener lagi in pain deh. Then I feel really bad. Sandrina! Allah! Apaan? Kenapa ini? Gimana kita gak syik-syak-syok dengernya? Kita panik. Lebih paniknya apa, guys? Dia datang bawa garpu. Udah kayak api pembunuh-pembunuh di film-film, kan? Gak lo kenapa? Gue ngeliat putih-putih tinggi banget. Di mana? Boong lo. Di dapur. Apalagi aku takut banget sama hantu. Aku bener-bener takut banget. Gak usah boong deh. Setinggi pintu, tinggi banget. Terus gue jatuh sendiri.